bikin video lagi ya. Udah lama sekali kita nggak ketemu dan ini saya kangen sekali sebetulnya untuk bikin video tentang apa production ini. Udah hampir setengah tahun mungkin kalau nggak salah video terakhir saya. Makanya ini saya mau bikin video singkat aja yang akan memperkuat kalian dan memperjelas apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan lawak production ini. Mungkin kalau kalian sudah lihat video-video saya sebelumnya atau kalian sudah melihat video The Secret ya, atau sudah paham tentang law of attraction, ada 3 step yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ask, lalu believe, dan juga receive. Seringkali memang yang menjadi sandungan bagi banyak orang itu adalah di believe. Kenapa di believe? Karena jujur aja, it's really hard to believe something we never seen before. Jelas kan? Sangat sulit untuk kita mempercayai kalau kita sudah memiliki sesuatu, tapi kita belum pernah memilikinya sebelumnya. Nah, di sini saya sangat suka sekali kalau Anda lihat The Secret. Anda bisa tahu tentang ada salah satu analogi di sana yang menjelaskan belief itu seperti ketika kita mengendarai suatu kendaraan di tengah jalan yang gelap gulita, pokoknya gitu. Nah, di tengah jalan yang gelap gulita itu kita hanya bisa melihat sejauh lampu depan kita. Nah, itu terserah kalian apakah kalian percaya setelah cahaya lampu yang mungkin cuma 20-30 meter itu masih ada jalan atau enggak. Kalau kalian percaya masih ada jalan, kalian akan tetap terus berjalan memacu kendaraan kalian terus berjalan. Akan terbuka lagi 20-30 meter berikutnya setelah kita melewati jalan yang diterang dengan lampu. Karena manusia hanya bisa melihat sejauh itu. Dan disitulah kalian beli. Dan namanya kalau bagi saya secara pribadi ya, kata yang paling tepat itu belief itu sebetulnya adalah faith atau iman. Karena di situ kita benar-benar harapan untuk percaya tanpa melihat. Seringkali kan orang sering bilang kalau seeing is believing. Jadi melihat dulu baru percaya. Tapi dalam step law of attraction, as belief dan juga receive, belief di sini adalah we are believe without seeing. Dengan kata lain, it's a faith, itu iman. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kalian semua punya kompetensi, punya potensi untuk mencapai apapun yang kalian inginkan. Kalian punya power untuk melakukan itu semua, dan itu gak main-main. Ingat, kalau saya sering menganalogikan tentang koneksi dari hubungan kita dengan semesta, God, Tuhan, apapun istilah kalian. Yang paling sering saya gunakan adalah kita ini seperti sebuah jaringan internet raksasa. Dan Tuhan, God, semesta itu seperti sumber data utamanya. Ya, seperti satelit utama. Sementara kita ini gak lebih dari sekedar device atau HP atau mungkin komputer yang terkonek dengan internet itu. Tapi kita terkonek dengan Tuhan, dengan God, dengan Tuhan secara langsung melalui sinyal yang kita sendiri gak bisa melihat. Itulah energi, itulah yang menghubungkan kita semua. Jadi selama kalian percaya bahwa kita semua ini terkonek dan terhubung seperti internet, bisa gak kalian membuktikan kepada saya atau kalian menjelaskan kepada saya sinyal HP itu seperti apa? Ya, kita gak bisa melihat, kita gak bisa menyentuh, kita gak bisa merasa, gak bisa meraba. Dan kita menggunakannya seperti itu keseharian kita. Lalu kenapa kita tidak menggunakan hal itu sebagai salah satu bentuk pemahaman kita tentang energi? Ya memang itu salah satu bentuk energi kalau saya mau jujur. Karena itu sama seperti kita yang memiliki iman yang kuat terhadap apa yang kita percaya. That is belief. Dan saya percaya kalian punya itu. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
Berarti saya yakin semua orang itu punya iman yang kuat. Dan iman itu apa? Definisinya apa? Ya, semua orang pasti sama. Ya itu akan percaya tanpa melihat. Dan di sini kalian mau genggam apa itu belief. Oke, saya Cornelius Adrianto. Saya percaya kalian punya kekuatan. Saya percaya kalian punya potensi luar biasa, talenta luar biasa untuk melakukan apapun yang kalian lakukan. Dan selama kalian believe dan percaya, ada jalan akan selalu terbuka. Seperti analogi tadi tentang kendaraan, di mana akan selalu terbuka 20-30 meter lagi. Selama kita percaya, sekalipun kita hidup di tengah gulitannya dunia. Oke, keep positive, keep smile, and do your best. God will do the rest. Saya Cornelius Adrianto. We meet again in the next videos.